Menu tengah hari pada hari Minggu ni saya bercadang nak masak pari asam pedas. Jadi daun kesum kena ada. Kalau ada tanam sendiri, tak payahlah nak membeli daun kesum ni. Lama juga sebenarnya saya dah tak menanam daun kesum. Rasa-rasanya dah 2 tahun. Saya tak banyak guna daun kesum sebab tu jarang tanam. Daun kesum yang dibeli ni saya pilih yang ada yang besar sedikit batangnya, kawan-kawan. Selain untuk dimasak, saya bercadang nak tanam semula pokok kesum ni. Kaedah biasa yang saya gunakan memang kena buat pengakaran dahululah. Selepas ada akar, pokok ni peratusan untuk hidup memang lagi tinggi. Kalau kawan-kawan nak pacak terus ke tanah pun boleh juga, tidak masalah. Pastikan media tanamnya sentiasa lembap sebab pokok kesum ni memerlukan media tanam yang lembap. Makin lembap media tanamnya, makin mudahlah pokok ni berakar. Saya guna teknik rendaman ni sebab tak ada masa sangat nak memerhatikan pokok ni, terutamanya masa bekerja hari Isnin sampai hari Jumaat. Mahu tak mahu, kena gunakan kaedah pengakaran ni. Jadi selepas itu, kita masukkan terus ke dalam bekas berisi air. Guna air paip pun boleh. Peringkat awal begini, elak cahaya matahari penuh. Boleh bagi cahaya sebelah pagi sahaja, kawan-kawan.